Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat channel YouTube TB Vlog. Pada kesempatan hari ini, saya akan coba menelusuri ya salah satu sungai yang ada di Palputih, Simpang, ya, Simpang Palputih ya. Nah, ini bareng teman-teman semuanya, dan kita langsung aja ke lokasinya. Cekidot. Oke, teman-teman semuanya, dan kita menelusuri salah satu apa kebun ya atau ya hutan lah. Dan di sini ada ini nih teman-teman. Ada pohon talas nih. Nanti kalau yang mau saya bisa ambilkan nih ya. Ini di kebun ini banyak banget nih. Di kebun ini banyak banget nih. Ya jadi kalau di kota ini harganya mungkin bisa 100 ribu lah. 100 ribu kalau sama saya lah ya. Oke, ini bareng teman-teman dari Super Agen ya. Kebetulan kita tamasya di sini, ya kita tamasya, kita mau menelusuri kebun yang ada di Simpang Palputih. Nah, itu ada suara-suara Tarzan kayaknya di sana itu. Dan kita coba lihat, ya, wah itu ada suara-suara apa itu? Ah, ini kayaknya ada hal-hal mistis di sini nih kayaknya. Nah, ya kita coba lihat, oh. Ini ternyata ada kali ya teman-teman ya. Di sini ada sungai, sungai. Oh, ada sungai ternyata di sini. Di sini ada sungai ya teman-teman semuanya. Oke, nah di sini kita sudah di sekitaran sungainya dan sepertinya tidak terlalu dalam sih, tapi airnya jernih ya, lumayan jernih. Di sini. Dan kita nanti coba arah ke sana, siapa tahu ada nemuin apa gitu yang unik-unik ya. Ya banyak banget talasnya. Oke, nah di sini masih ada talas. Wow, ini talas-talas bagus nih, gede-gede nih. Kita diambil ya. Oke, nah di sini banyak ini teman-teman banyak talas ya. Jadi biasanya kalau harganya di sini kalau dijual di kota itu mahal ya. Nah kita lagi di apa ya daerah-daerah bambu-bambu gitulah ya. Nah, daerah bambuan seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Yuk, check it out. Oke, kita jalan ke arah sana. Tadi kayaknya ada suara-suara kayak makhluk-makhluk yang ada di hutan gitu. Oh. Ternyata ada. Wah. Luar biasa di sini. Dan ini salah satu spot yang menarik sepertinya di sini ya. Dan ini kurang lebih kalau banjir lumayan lah dalam lah di sini ya. Dan kita nggak ikutan ke dalam ya karena sudah banyak bidadari-bidadari cantik di sini. Masuk ke sini. Ya Allah. Dan itu bola, nah, bola. Itu Pak gengnya. aduh. Oke, kita sambil cari-cari ini ya, pohon apa yang bisa dijual ya buat pulang nanti. Untuk ongkos pulang kita cari dulu ya. Kita cari dulu pohon-pohon talasnya. Tadi mana ya pohon talasnya? Ada banyak banget guys pohon talasnya. Coba kita ke sana ya. Kita coba ke sana. Oke. Kita cari pohon-pohon yang unik ya. Ada ya. Oke, kita cari. Pengen ya. Ikut sama Mas terus aja. Oke, kita cari pohon-pohon talasnya. Ini kalau nggak salah tadi kalau kata orang-orang sini nih harganya bisa sampai 100 ribuan ya pohon-pohon talas. Tapi di sini hebatnya itu pohon talasnya itu banyak banget gitu. Kita cari dulu ya. Tadi di sana spot sana tadi banyak. Kita cari arah sini. Ada nggak kira-kira? Kita sambil penelusuran ya. Penelusuran. Siapa tahu ada makhluk-makhluk. Apaan lu? Kita cari. Oh, ini ada talas nih. Nih, sini. Oh, lihat. Modelnya kayak gitu semua. Ini nih teman-teman semuanya nih. Nah, ini
Nah ini teman-teman nih, ini liatin agak jauh. Silau nggak dari situ? Enggak, malah bagus. Oh bagus. Nah ini teman-teman, ini pohon talas. Ini kalau dijual di kota nggak tahu berapa ya. Kita coba ini ya, ambil ya. Nanti bisa dibawa pulang. Aduh, kita coba. Kita cari ini dulu. Cari kayu. Tulo ya. Bambu. Mana? Oh iya ya. Oh, ini. Oh, bambunya udah gapung, guys. Kita pakai ini aja, guys. Oh ternyata pasir, guys. Oh di sini tanahnya pasir. Iya, tanahnya pasir. Kita coba ini ya. Boleh deketin sini. Maafin ya penunggu sini ya. Tak minta salah satu aja untuk bawa pulang. Permisi, woi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta satu aja ya. Gak apa-apa ya. Yang ada di sini. Mudah-mudahan berkenan ya. Oke. Nah, kita cari ini nih. Wah, tapi kok kurang. Oke, ini kayu-kayu. Kayaknya kurang kuat semua. Ya Allah, putus guys. Ya. Yeah. Masih bisa hidup nggak ini ya? Nah pokoknya kurang lebih kayak gini nih. Kita cari-cari yang lain. Kita harusnya pakai cangkul ya. Iyalah, harus biar dapet tanahnya. Oke, harusnya pakai cangkul. Nah ini pokoknya kayak gini nih motifnya. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau pesan nanti boleh ke rumah saya. Saya carikan yang banyak nanti di sini. Ya, ini pohon talasnya kayak ini kayak kedongkel kan kayaknya. Oh, ini kedongkel, guys. Ini kan? Iya. Ah, ini bisa, guys. Nih, dapat satu nih. Dapat satu ini enggak apa-apa, nanti kita cari tanahnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada lagi. Tapi rusak ya. Mau cari yang bagus. Tadi di sana yang bagus mah. Yang bagus sana ya. Oke. Ini nih kali ini. Usah. Ternyata tuh kayak gini nih akarnya nih. Nih, batangnya kayak gini nih. Nih, kita cari lagi ya. Oh, lanjut. Enggak ada kayu yang kuat. Jadi harusnya pakai cangkul. Kita cari lagi, guys. Ada pohon-pohon yang bagus, kita cari lagi. Mas enggak mandi. Ah, tidak. Hah? Tidak. Kenapa? Ayo teman-teman. Ah, ini nih. Oke. Kita ini lagi. Ini teman-teman ya. Kita dapat lagi nih. Oke. Sepertinya kita dapat, guys. Kita dapat satu. Kita mau bawa pulang banyak ya. Oke, nanti kita bawa pulang banyak nih. Lagi. Itulah sebelahnya. Apa? Sebelahnya. Ini ya. Kita coba, Mbah. Permisi, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ngambil pohon-pohon talasnya aja ya. Ini bahasa Latinnya enggak tahu ini tapi ya bahasa Latinnya apa. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada yang ke rumah, kalau ada yang mau enggak apa-apa. Ini Bandar Lampung udah habis kayaknya ini. Kalau dari Bandar Lampung. Ya. Bisa nih kali ya, ininya ya. Masa sih? Ya, ya brodol. Ya, brodol. Yes. Gagal. Bisa kali ya. Bisa gak ya? Coba lah. Gak apa-apa. Kita bawa... Mana akarnya tadi ya? Mana akarnya tadi ya? Lembok. Antara. Ih, gak bisa hilang. Ini. Nah, kita coba bawa ini nanti. Ini... kayak umbinya gitu nih, mudah-mudahan bisa kita tanam, ya kan? Umbinya ini kan? Oke, bagi teman-teman yang mau pohon talasnya ini, nanti bisa datang ke rumah. Oke, terima kasih mengikuti vlog pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sehingga saya bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya. Oke, bye-bye.